Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Restanto Auto Info. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bongkar pasang bumper New Livina 2019. Atau buat kawan-kawan yang punya Xpander, caranya hampir sama, mirip. Nanti hanya ada perbedaan di area grill sini saja. Oke, nanti akan saya sampaikan cara-cara. Insya Allah kawan-kawan kalau mengikuti cara saya, itu tidak akan ada cacat setelah bongkar pasang. Karena kebetulan mobil ini juga mobil kesayangan saya juga tidak ingin mobil ini cacat setelah bongkar bumper. Nanti caranya akan saya sampaikan dengan runtut ya, jadi kawan-kawan ikuti sampai selesai videonya, jangan di skip-skip, supaya tidak ada langkah yang terlewatkan. Yuk, check it out. Oke, ini adalah alat-alat yang kita sediakan Mas Bro ya. Yang pertama adalah pencongkel plastik seperti ini. Ini adalah alat penting menurut saya. Ini kalau kawan-kawan beli di online shop harganya satu set hanya sekitar 10.000 15.000. Jadi speknya kawan-kawan beli ya yang buat hobi utak-utik seperti itu. Terus yang kedua adalah obeng pipih seperti ini, tapi jangan yang gede, yang kecil saja. Ini obeng elektrik lah kawan-kawan ya. Terus selanjutnya adalah kunci T ataupun kunci soket 10. Jadi tiga ini ya. Nanti kalau ada alat tambahan akan saya informasikan ketika kita proses pembongkaran. Oke, langkah pertama kawan-kawan harus buka semua klip ya, semua klip yang ada di atas ini, terus di samping sana, di fender kanan sama di fender kiri, sama nanti di area bawah. Semua klip kawan-kawan buka dulu. Kita awali dari yang atas. Ini ada 10 klip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita buka semua ya, klip ya. Ini kalau klip kawan-kawan menggunakan obeng yang kecil seperti ini, kita congkel tengahnya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah terangkat baru kita angkat esi. Caranya seperti itu, semuanya kita buka. Oke, kalau semua klip sudah terbuka, ini diangkatnya mudah saja Mas Bro. Ini sama juga expander juga seperti ini ya. Nih, kita simpan di tempat aman Mas Bro ya. Oke, selanjutnya kita buka klip di area fender sini ya. Kamera dari sebelah sini. Klip di area fender sini Mas Bro itu ada 4. 1, 2, 3 sama yang 4-nya di daerah sini. Nah, nanti yang keempat ini kita nyongkelnya dari sini ya. Arah nyongkelnya dari sini. Kalau yang 3 kita dari samping. Oke, kita buka ya. Sama cara bukanya. Nah, kita kasih tandesan seperti ini Mas Bro ya. Karena kita harus nyongkelnya ke sana dan ini dapat cat. Jadi harus dikasih alas. Seperti ini sama. Oke, seperti itu. Lalu yang sebelah sini, kamera dari sini. Kita nyongkelnya dari sini ya, dari sisi depan. Ini ada klip di pojok sini, mungkin nggak begitu kelihatan kalau di kamera. Nah, nih. Jadi di sini dia. Kita nyongkelnya dari sini. Seperti itu. Oke, setelah 4 klip sini terbuka, kita beralih ke klip yang sebelah kiri. Fender kiri ini sama caranya ya. Sama caranya. Yang satunya dari sini ya. Seperti ini. Saya intip dulu, agak susah posisinya. Nah, ini. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Oke, ini dia. Keempat klip sudah terlepas semua. Selanjutnya kita lepas klip bagian bawah. Ini juga kamera agak susah. Ini kita lepas satu persatu, ada 12 klip kalau nggak salah. Oke, ternyata ada 14 pieces klipnya Mas Bro ya. Jadi sebelah kiri 7, sebelah kanan juga 7. bukan 12 tapi 14 pcs. Oke, saya simpan dulu klipnya. Oke, selanjutnya kita lepas DRL Mas Bro ya. Jadi langkah kedua setelah semua klip terlepas selanjutnya adalah melepas DRL. Ingat-ingat langkah kedua adalah melepas DRL. Caranya nih, ada satu klip, satu sini, terus 3 baut, 1, 2, 3, sama ini ada baut karet di sini 1. Jadi jumlahnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu. Klip kita lepas. Lalu bautnya kita lepas dengan kunci soket 10. Oke, cara melepas DRL-nya perhatikan Mas Bro ya. Ini kita angkat dulu seperti ini, lalu kita tarik ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah terlepas. Kita lepas ya. Ini soketnya di sini. Nah, ini pencetannya ini. Kita tekan pakai obeng gini. Kita tarik. Oke, kita lepas Mas Bro. Yang sebelah kanan caranya sama. Kalau sudah di sini kita angkat, perhatikan. Nih. Dan di sini kita tarik ke arah sini karena di sini ada lock ya. Ada lock ini kita tarik ke arah sini. Perhatikan ya. Nah. Oke. Selanjutnya kita lepas lock yang ada di sini Mas Bro ya. Ini lock bumper yang tersembunyi yang kita harus melepas DRL. Nih, satu sebelah sana juga. Nih. Nah. Oke, sudah terlepas. Oke, selanjutnya kita akan melepas grill Mas Bro ya. Grill itu yang ini kita lepas. Caranya seperti apa? Perhatikan. Ini kita pakai pencongkel plastik. Jangan pakai obeng ya. Kalau pakai obeng nanti jadi cacat. Kita congkel sambil kita tarik gini ya. Ini supaya agak ke depan, grillnya agak ke belakang. Nah. Nah, seperti itu. Sebelah sini juga. Tekan. Nah. Oke, seperti itu Mas Bro. Nah, yang sekarang ini lock yang di bawah. Ini ada 3 lock ya. Di belakang sini nanti saya tunjukkan kalau sudah terlepas ya. Karena ini posisinya agak susah kalau kamera. Tangan kita harus masuk dari bawah sini Mas Bro. Harus dari bawah sini kita masuk. Kita bawa obeng kecil untuk menekan lock yang ada di sini. Kita tekan lalu kita tarik. Nah, seperti ini ya. Nih. Ini langsung kena ya. Nih. Kelihatan kan? Nah, kelihatan kan locknya keluar. Sebelah sini juga sama. Yang tengah. Ini yang penting nekan locknya itu kena bener, dia gampang. Nih, langsung lepas kan. Nah, gampang. Oke, saya tunjukkan locknya ya. Ini mudah banget. Nah, tinggal dilepas. Nih locknya Mas Bro, seperti ini. Kelihatan ya di kamera ya. Mendekat sini. Sini, nih. Jadi tadi yang kita tekan dari bawah, tangan kita masuk tuh ininya. Ini kita tekan ke sini, locknya lepas. Ini juga. Paham ya? Jadi seperti itu. Supaya tidak ada cacat, tidak ada retak. Oke, selanjutnya setelah grill terlepas, ini ada beberapa lock ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 klip kawan-kawan lepas semua. Sama seperti tadi cara lepasnya. Kita ungkit seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya kawan-kawan buka baut 10 yang ada di sini menggunakan kunci T atau kunci soket lagi. Oke, sebelah sana juga ada 2 bautnya. Oke. Baut semua sudah terbuka. Selanjutnya kita buka kaitan bumper dengan bodi yang ada di samping sini di atas fender. Nih, ini baut, lock semua sudah terbuka, tinggal kita buka yang sininya. Nih, kita tarik mas bro, kita tarik ke arah sini aja. Kalau locknya udah lepas semua itu gampang. Nah, terbuka ya, kelihatan ya, ini ya. Oke, sebelah sini sama, kita tarik ke arah keluar, bawah, atas. Oke, ini tinggal kita lepas bempernya mas bro. Nah, mudah banget, cepet, tidak ada yang cacat. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, selanjutnya kita melepas soket lampu kota. Kamera bisa ke sini. Nih, ini ya soketnya ya. Nih, kita pencet. Kita pencet seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, sana juga sama. Oke, agak jauh deh biar kelihatan ininya sana. Kalau sudah, ini tinggal kita lepas mas bro. Nah, mudah, cepat, insya Allah nggak ada cacat. Oke, karena saya ada pekerjaan memperbaiki headlamp ya. Nanti akan saya kembalikan, akan saya install lagi kalau headlampnya sudah saya perbaiki. Oke, kita pasang kembali bempernya mas bro ya. Ini langkahnya kebalikan dari ngelepas tadi ya. Jadi yang pertama kita dekatkan dulu. Kalau perlu kita kasih ganjal bawahnya mas bro ya. Ini saya menggunakan ganjal toolbox. Lalu kita pasang soket kabel fog lamp seperti ini. Kanan kiri kita pasang ya. Oke, selanjutnya kita masukkan ya. Kita posisikan. Oke. Oke, kalau sudah terposisikan seperti ini mas bro, kita coba semua dulu lampunya. Mulai dari lampu kabut atau fog lamp, terus rating dan lampu utama kita coba semua sebelum kita baut. Takutnya nanti ada yang mati atau belum connect ya. Jadi kita mudah memperbaikinya. Lampu fog lamp hidup, lampu utama hidup, jarak dekat, jarak jauh, lampu sen dua-duanya juga hidup, berarti aman mas bro. Kita lanjutkan dengan proses pemasangan bemper. Oke, ini langkahnya kebalikan dari yang tadi ya. Ini pertama kita rapatkan dulu di area samping-samping sini. Samping kita rapatkan dulu, kanan kiri. Jangan sampai kebalik, liner fendernya dia di luar ya. Oke, selanjutnya kita pasang klip yang ada di area sini. Selanjutnya kita pasang baut depan. Selanjutnya kita pasang grill. Ingat bawah dulu yang kita pasang. Oke, sudah ngelock. Sip. Lalu selanjutnya kita pasang lock semuanya, mulai dari atas, liner fender, bawah, samping sana, kita pasang locknya semuanya dulu. Oke, klip bagian bawah sudah selesai. Selanjutnya kita pasang lampu DRL, Mas Bro. Dan yang terakhir kita pasang plastiknya penutup grill ini, Mas Bro. Oke, sudah selesai, Mas Bro, lepas pasang bumper kita pada hari ini ya. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.